Selamat sore menjelang malam. Hari ini masih bersama Heru Pacitan. Dapat paketan dari Balikpapan dari siapa ini ya? Bapak Muhammad Ardi. Yang tadi ceritanya nomor SIM-nya hilang, terus saya ditelepon dari pihak pengiriman untuk mengambil paket dan menunjukkan nomor SIM-nya. Nah, kemarin lupa dari pengirim enggak ngasih nomor sih, jadi saya minta dulu. Tapi tadi ini agak copot. Wah, copot. Ini kan enggak apa-apa. Ini ya. Alamat yang ini. Kalimantan Timur ya. Menbot Yamaha PSR 750 kondisi rusak. Oke, kita lanjutkan, mudah-mudahan berhasil. Oke, saatnya kita coba dulu, kita masukkan adaptornya. Coba hidupkan powernya. Ya, ini muncul internal hardware error, tidak bunyi dan tombol-tombol tidak ada yang respon. Kita coba matikan. Tidak bisa dimatikan ya. Kasus ini sering terjadi pada Yamaha seri PSR 750 dan 950. Oke, kita coba untuk perbaiki. Ini kita harus nyopot powernya karena dimatikan dari sini nggak bisa. Kita copot. Oke, kita perbaiki dahulu. Oke, kita ganti komponen. Kita cek dulu yang kita ganti. Oke, setelah pergantian komponen, saatnya kita coba lagi. Saya pasang dulu adaptornya. Kita hidupkan powernya. Ya, ini tadi kabel fleksibel saya ini sempat rusak. Saya coba beberapa kali untuk servis ini. Jadi, ya, korban ini saya kabel LCD. Memang untuk 750 cepat rusak untuk kabel LCD-nya. Oke, sudah bisa berhasil ini.
song. Oh, ini dia.